malam ya untuk evaluasi pencarian hari ke-6 ya, malam ke-7. Jadi memang dari beberapa masukan pesan daripada ada kiai, permintaannya ini itu sudah dilaksanakan ya. Jadi memang banyak permintaan seperti foto yang diupdate-kan menjadi banyak sekali tadi sama sang kakak Angga ya. Oh, foto ini foto pas hari siapa? Pusat Jumat ya. Pas hari Sabtu. Hari Sabtunya, pas hari hanya ya, pas hari Sabtunya nih. Ini foto terakhir pas apa? Pas pagi, pokoknya pagi. Pas buka celengan ya. Jadi yang sore tadi itu ada acara tabur bunga, dan ada yang bilang nanti kalau ditabur bunga itu akan muncul. Tak seperti ini rasanya. Kembang 7 rupa ya Bu ya? Okay, sudah ditabur ya di lokasi. Berarti tepatnya di mana Bu? Kalau menurut si itu di sebelah sini ya? Pokoknya sandal terakhir di sini. Sandal pas terakhir yang, di? Ya, yang ini. Yang tiang ini ya? Yang ini. Pas di bawah ini ya? Percuma saja kau janji padaku, bila akhirnya aku harus area bawah. Jadi Om Son itu sampai dari siang sampai sore sampai bendungan ya. Itu bendungan itu jauh dari lokasi kejadian itu sekitarnya 5-6 kilo ya. Itu dan belum berhasil untuk ditemukan ya. Semoga besok di hari ke-7 bisa ditemukan. Pinginnya keluarga dalam keadaan sehat walafiat ya. Tapi kalau memang diketemukannya dalam keadaan meninggal pun keluarga memang harus ikhlas ya. Kau pernah hadirkan cinta untukku, mengisi hariku dengan senyum. Kau pernah berjanji kepadaku, namun kau pergi dan tak kembali. Om, kalau sini jembatannya ikutnya mana nih? Ini Batang, daerah Embon Batang. Batang ya, kalau yang sana Pekalongan. Jembatannya apa? Sasak dulunya namanya apa ya? Namanya Sasak Paune. Oh iya, siap. Sing nopo ngademe bambu niko. Oke, siap. Tapi tak begini,
ampun kan, yang penting ketemu, yang penting ketemu, intinya dari keluarga begitu. Next info besok ya, untuk update evaluasi hari ke-7 next ya.